Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan Teh Joko di channel 27 Nusantara. Malam ini saya berada di Kilonol Malioboro. Kita akan melihat situasi pada malam hari di Malioboro, apa yang terjadi di sini. Masyarakat pada antusias pada malam harinya, guys. Nah, untuk itu jangan kemana-mana, selalu simak videonya, oke? Oke, guys, kita berada di depan benteng di sini. Dia ada di Yogyakarta untuk menuju pusat pembelanjaan Malioboro. Sementara ya, kita bergaya dulu sebelum kita lanjutkan perjalanan menuju di Malioboro, Yogyakarta. Ini dia bentengnya, guys. Dan tulisannya baca sendiri bersama Teh Joko. Silakan. Oke, guys. Sekarang kita di kerumunan masyarakat yang ada di sini. Sekarang dia berjualan ya, berbagai cara untuk mencari pundi-pundi rupiah yang ada di sini. Sampai masyarakat untuk mencari sesuatu dan tetap masih rezeki di sini ya. Inilah suasana malam pada Malioboro. Sangat ramai, guys. Orang-orang di sini pada cari makanan dan alat transportasinya yang populer masih di sini, yaitu beca. Sekarang diganti dengan mesin motor ya. Dan kedua yaitu dokar atau bendi yang dipakainya untuk transportasi untuk keliling sini. Di sini disewa ya, guys, seperti ini ya. Itu disewa itu. Tapi saya belum coba juga, soalnya kalau masalah bendi atau dokar, saya sudah sering sih di kampung saya. Oke, masih bersama dengan Teh Joko di seputar Malioboro. Di sini tempatnya untuk ngambil gambar dan foto-foto bersama keluarga. Ada pasangan saudara. Oke, guys, situasi pada malam hari di Malioboro seperti ini ya. Pada masih ramai dan pengunjung masih antusias untuk berjalan-jalan di sini sampai di Kilonol. Di Kilonol paling ramai, teman ya. Oke, disimak terus sampai selesai.
Jemaah Belanda mengungkapkan.